Halo Boy. Selamat pagi Boy. Lagi apa Boy? Sudah mandi ya? Live nih kok. Motor ikan apa Boy? Mujair. Hah? Motor ikan Mujair. Ikan Mujair itu kan nila Boy. Iya Mujair kan namanya apa? Nila itu bahasa Batu lah. Twenty kan, 21. Ini kenapa namanya Boy? Oh, udah mandi nih lain ya? Agak ganteng sedikit ya. Box sudah banyak kosong, siap meluncur ke laut. Ini udah kosong, kosong-kosong semua ini Boy. Nah, udah habis nih Boy. Siap meluncur ke laut nih untuk cari ikan lagi. Ini stok paten masih banyak. Dua satu Boy. Tak ada. Nah kalau ini saya jadi utang ya deh. Wow, ini gabusnya besar sekali Boy. Ini bukan gabus nih Boy. Ini apa nih? Nah, ini namanya ikan ular sungai. Ini pegang ikan, ini jangan gini Boy ya. Nah ini saya tahu nih, jangan gini. Bisa habis tangan kita ini, kena gergajinya nih. Jadi pegangnya benar, ini gini. Jadi kalau dia jatuh pun tidak kena tangan kita Boy. Nah itu enggak. Ini harus saya tahu ini. Ada triknya untuk pegangnya. Kalau enggak salah pegang lah ya. Ikan bandeng. Hari mau, hari. Hah? Kasih lah. Kanteng kiri. Sini juga bisa jual kepalanya ya. Bisa beli kepalanya bisa nih. Kanteng lah. Sebelah kepala tenggiri. Mak, kau menolong aku dah, Mak? Tolong apa? Ambil kepala dulu, titik dulu, Mak, tinggal, Mak. Gigi dia buang. Gigi ya? Lidah dia, Mak. Hah? Lidah. Telinga dibuang enggak? Lidah. Lidah dibuang. Ada lidah, no? Ah. Ini ikan tenggiri. Lo melihat teng kanan. Ah, hidung buang enggak? Hidung boleh, Bang. Jagu kan jagu. Alis saya buang enggak alis. Alis tu dah. Alis. Ah, bulu mata itu dibuang enggak ya? Ah, udah bulu mata. Ya. Ada enggak bulu mata? Kalau nilai segala ikan tenggiri juga bulu mata. Bro. Ini jual ini pasar ikan atau salon? Benar lah ya. Serius. Kau nak serius lagi? Jangan suka masuk ke lubang yang sama. Sebanyak lubang yang lain perlu dicoba. Durasi boy. Udang laut. Berapa ibu kak? 5.000.
kayak enak daging kayak gitu. Hmm. Ini apa kangkung ya? Hmm. Tengadah, tengkukap, telungkup. Mana ikan tengadak? Hah? Telantang. Telantang ada ikan tengadak, telantang, ikan tengadah. Oh ini ikan mas. Ikan mas nih. Ada enggak mas? Ikan ada mas. Mas. Oh, ada ikan mas. Jadi enggak ikan mas nih. Ikan mas tajam diri itu. Ini kan paten nih. Ini paten nih, hati-hati nih kalau kena ini nih. Ya ini racun ini. Nah, ikan paten ini cepat-cepat kan dibuang nih sama nih dengan yang belakang ini ya. Tajam gua kena. Ya. Ini aman, ini ikan kerandang ya, ikan gabus nih. Bar gabus ini namanya ikan bandeng. Ini kita segel tadi ya, ini namanya ikan hilang sungai. Ini masih keluar sungai Bara ini namanya. Ini kita coba lihat ikan gabus ini berapa kilo ini ya, kita lihat. Nah, kita spill ini. Nah, 65 1 kilo lebih. Ini juga jual sayur ada. Ini belum kita jual, ini masih basah ya. Lembus ikan mayung. Sekilo 350.000. Kalau basah berapa ya, Lai? Mau beli ya? Ini kalau udah kering ini mahal harganya ini. Enggak lagi ini mahal namanya itu tirus. Ya, tirus itu lebih mahal. Kalau ini cuma 300.000 per kilo. Kalau tirus itu pakai gram. Ini mahal ya. Kita rendam ini nanti kita jemur ini. Kalau jemur udah kering baru kita jual. Kita sudah kosong, siap meluncur ke laut. Sekarang waktunya pukul 11 lewat. Jadi siapa saja yang mau beli ikan datang di sini ya, di Pasar Sosok. Mau pesan ikan banyak juga ada di sini ya, ini bosnya nih. Ini bosnya. Ini biasa ke di laut nih. Ah ini biasa nyelam di laut nih. Dia ini manusia ikan ya, bisa nyelam di laut. Nah, ayo. Emang kita gitu, ayo bosnya ya. Di sini macam-macam kita jual, ada ikan gabus. Pokoknya hati-hati. Ikan bawal. Thank you.
ikan kembung kita masih ada dikit, kawan-kawan. Masih dikit ya ini. Udah mau habis. Tinggal bok-bok kosong, berarti malam ini meluncur. Kan tungko. Mengapa dibalik itu, boys? Mengapa, boy? Sudah siang, saya ini mau pulang lagi, mau mandi. Nah ya, nah itu gitu cara jaga ikan agar tetap awet, dibolak-balik. Nah itu ya caranya tarik ikan ini. Siang kita pulang lagi ya. Banyak ikan gabus nih, yang mau pesan ikan gabus datang aja sini, ajin ikan gabus nih. Bagus nih untuk bekas-bekas operasi obat luka dan lain. Terima kasih.